Salam konservasi. Perkenalkan, nama saya Sarif, anggota PTN dari Perlu Sukabumi. Saya beternak mulai sejak tahun 2016 hingga sekarang. Mulai dari satu pasangan ekor mulai, hingga sekarang alhamdulillah sudah ada 6 pasangan mulai. Nah, kali ini saya akan berbagi ilmu tentang bagaimana cara beternak mulai. Ikuti video saya selanjutnya. Pertama adalah perjodohan. Dengan cara kandang tersebut ditempelkan dari kandang burung jantan ke kandang burung betina. Dengan durasi waktu bervariasi 3-7 hari, tergantung karakter burungnya. Setelah burung jantan terlihat mau berinteraksi, tahap selanjutnya adalah kita masukkan satu pasang burung tersebut ke dalam kandang tangkaran. Tahap selanjutnya adalah pemberian makanan harian. Dengan makanan seperti jangkrik, ulet, dan seminggu sekali diberikan kroto. Untuk memperbaiki kualitas telur indukan, di sini saya menggunakan Abbott breeding karena sudah terbukti dapat memperbaiki kualitas telur, meningkatkan kesuburan dan merangsang produktivitas telur indukan. Ada berbagai cara untuk pemberian Abbott breeding pada burung, yaitu disajikan ke cangkir, dicampur dengan kroto, dan yang ketiga diteteskan pada minuman. Di sini saya menggunakan cara yang ketiga, yaitu diteteskan ke dalam minuman. Berikut adalah hasil anakan burung murai dengan menggunakan Abbott breeding. Untuk anakan, biasa kami panen pada saat usia 7 hari, kemudian kita lolos sendiri. Untuk mendapatkan hasil asupan gizi yang baik, kami menggunakan pakan trotol, pakan khusus lolohan murai batu. Pakan lolohan trotol merupakan formula pakan lolohan yang baik dan cocok untuk pertumbuhan anakan murai batu dan jenis burung kecoa lainnya, karena mengandung protein, 12 vitamin, 8 mineral, kalsium, zat besi, zinc, omega 3, dan omega 6. Sehingga menunjang pertumbuhan dan perkembangan anak burung murai batu. Terima kasih Ubud Jaya yang sudah memberikan produk yang sangat bermanfaat bagi para penangkar. Ubud Jaya, teman penangkaran sejati, takkan pindah ke lain hati. Salam konservasi.